Menyemarakan HUT kemerdekaan RI ke-72, warga desa Ngantuk Jepara, Jawa Tengah, Senin malam bergotong royong menghias desa dengan aneka lampu hias. Mulai dari jalan utama hingga ke gang tempat mereka tinggal. Lampu-lampu dipasang untuk menambah keindahan desa, terutama saat malam hari. Dengan semangat 45, para pemuda juga orang tua bahu-membahu mempercantik desa mereka dengan kelap-kelip lampu hias. Kegiatan ini merupakan bagian dari lomba antar 33 desa yang ada di Kecamatan Alumsari. Meski dilakukan secara swadaya, para warga tetap melakukannya dengan antusias. Semuanya praktis ada. Lampu dari mana Pak dananya Pak? Sukarela, murni dari warga masyarakat Jepara. Swadaya. Harapannya dengan adanya ini semakin erat tali kerukunan kerjasama sesuai dengan tema hari kemerdekaan tahun 72. Tak hanya itu, spot menarik berbentuk hati lengkap dengan kedip lampu juga disediakan bagi warga yang gemar selfie. Masih ada lagi, becak berhiaskan lampu juga dibuat khusus untuk anak-anak. Harapan kami untuk warga di Sangto, kerukunan, kegotong-royongan semakin terjaga, semakin meningkat, dan juga rasa persatuan dan kesatuan untuk keutuhan NKRI semakin mantap. Kegiatan ini masih akan berlangsung hingga 17 Agustus mendatang, bertepatan dengan peringatan kemerdekaan Republik Indonesia. Henry Agusta melaporkan untuk NET.